pasar rakyat percontohan terkait dengan inovasi penyebaran COVID-19. Nah, di bidang lain tidak hanya pasar rakyat saja, ini ada dari toko modern. Kalau di sini yang menjadi contohnya atau pilot projectnya adalah Rita Mall. Iya. Rita Mall, terus dari sektor perhubungan, dinas perhubungan terkait dengan mungkin terminal dan sebagainya. Nah, khusus terkait dengan kita pasar rakyat, ini kan bagaimana pasar rakyat itu yang terkenal dengan apa, banyak orang berkerumun di situ, baik pedagang maupun pengunjung, bisa dilakukan protokol kesehatan di situ, ya. Ini salah satu upaya kita terkait dengan pencegahan COVID-19 di pasar rakyat dengan protokol kesehatannya adalah antara pintu masuk pengunjung dan pedagang dan pintu keluar ini tidak jadi satu, jadi terpisah antara masuk dan keluar. Dikandung maksud agar tidak terjadi arus apa masuk keluar yang bertabrakan. Makanya dibuat jalur masuk, pintu masuk, dan nantinya pada saat pembeli atau pengunjung membeli barang dagangan ke pedagang, di sana juga tidak berkerumun, tapi tetap dilakukan protokol kesehatan, jaga jarak. Jadi gimana Bu, jadi tertata atau gimana Bu? Ya bagus. Jadi berarti para pembeli itu hanya satu jalur itu ya Bu, lewatin pedagang-pedagangnya. Iya. Berarti nggak boleh berseliweran di. Iya. Berarti sekali lewat aja terus langsung satu jalur. Dari sana ke sini kan? Tapi tetap masih ada yang masih seliweran kesana kemari gitu. Ada. Berarti ini baru kapan Bu dikasih? Kan tadi pagi apa? Oh ya? Baru tadi pagi ya. Siang. Oh. Oh iya. Kalau jumlah pembeli menurut Ibu saat ini gimana Bu? Rame. Ajak kalian subscribe ya.